dalam rangka memperkenalkan, menginformasikan kepada kawan-kawan pecinta alam yang ada di Trenggalek. Makanya kami undang bahwa kami sudah memulai dengan membuat Tugu Monlap di Puncak Jaas. Tujuannya supaya mereka sudah mengetahui, mereka ikut mempromosikan kepada terutama kawan-kawan pencinta alam. Kalau sudah dipromosikan, akhirnya puncak gunung ini akan dikunjungi oleh banyak, ramai, dan dampaknya di bawah parkirnya bisa ramai, warung-warung di bawah bisa laku, dan ada pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya membuat kaos di sablon berbagai macam yang laku, merupakan lapangan kerja baru, dan memperkenalkan Trenggalek bisa lebih indah lagi. Ya. Tujuan dibuat monumen itu suatu tanda bahwa di Puncak Jaas ini, ya lokasinya di sini, seperti puncak-puncak gunung lain, seperti Lawu, Gunung Pudet, dan lain-lain, umumnya ada tanda. Inspirasinya dari sana gitu, bisa nama. Inspirasinya dari sini. Ya. Kalau inspirasinya sehingga muncul ini dari empat hal. Yang pertama di Puncak Lawu juga ada monumennya, kemudian di Gunung Budek waktu kami dengan Pak Wahyudi, Mas Gadot dan beberapa yang lain bermalam di Gunung Budek Tulungagung, di sana ramai. Kenapa? Di Trenggalek, kita yang hidup di Trenggalek, yang warga Trenggalek, mari kita kembangkan. Kemudian ketika kami naik ke Gunung Panas Pikul di Puncak Sikambi, di sana sampai puncak kami ingin menemukan suatu tanda, walaupun di sana hanya menemukan tanda yang kecil, ada tulisannya DP Puncak. Nah, itu inspirasi baru juga. Kemudian ada kawan kami dari luar kota namanya siapa, Mbak Eni. Mbak Eni sama Mas Alin, Mas Bimo dari Blitar. Malam-malam jam 10 kami ajak naik ke sini, sampai jam setengah satu mungkin turun. Mereka bilang, kenapa di Trenggalek ada tempat seperti ini tidak kita promosikan? Kemudian itu merupakan suatu inspirasi dengan kawan-kawan ini, pelopornya Pak Wahyudi, Mas Gatot penggeraknya, dan lain sebagainya. Akhirnya terwujud seperti ini, walaupun sekarang belum jadi, tapi ini akan tetap kami lanjutkan. Kami berani ini sebagai tanda awal.